Kembali ke pelang. Aku mengira kau mengundangku untuk melihat tamak emas ayahmu. Tapi kenapa kau marah-marah? Memang, kau lihat betapa emasnya ada segini. Siapa mereka? Thomas dan Alvarez. Mereka seorang penemu di tahun 1800. Ayah pernah bilang, saat itu masa kemasan mereka. Itu membuat mereka tersimpan di album foto. Ayo, kita terlambat. Ayo, anak-anak. Richie, aku senang melihat kalian berdua. Ayo, ke tambang emas Baskin. Yang mana, Pak? Nomor 1313, yang dekat kota hantu. Oh iya, kota hantu tua. Kota hantu? Itu sudah legenda, nak. Tentu, Pak. Hampir jadi kota legenda. Tambang RR. Ayah, bolehkah aku dan Gloria berkeliling di tempat ini? Baiklah, tapi hati-hati, nak. Tambang ini sudah tua dan sangat berbahaya. Ya, dan berhantu kan? Tambang tua. Tempat ini mengerikan. Tapi aku suka. Kota ini berhantu, maka hantunya terlihat sangat hidup. Berita ekstra kebenaran, Regi Gezeti lolos dari penjara. Si jerawat? Ya tuan, itu panggilannya, ekstra kebenaran. Richie, lihat tahunnya 1896. Tapi si jerawat di sini, dan ini Regi. Maksudmu Regi the Kid? Dia orang yang jahat dan sangat serakah. Sesuatu yang tidak pernah berubah. Rich bersaudara pasti melakukannya lagi. Barusan kau bilang Rich bersaudara? Ya, Thomas dan Alpha. Selama ini penemuan mereka tidak pernah berhasil. Berdiri di tempatmu, sobat. Untuk keperluan perjalanan, cobalah celana bebas pegal kami. 833. Yow! Ini sakit sampai ke tulang. Kau tahu apa yang mereka katakan, Tuan Ritz? Jika kau tidak berhasil? Berhenti! Setelah sekian banyak kegagalan, itu sudah seharusnya. Kau tidak boleh berhenti. Kau, ini hanya belum waktumu. Apa kami mengenal kalian, nak? Ya, aku ini seperti ponakan jauh. Apakah ini semua penemuanmu? Ya, dan kami tidak dapat menjualnya satupun. Suka peluit mainan ini? Itu bukan mainan. Itu peluit banteng. Mungkin tidak pernah bekerja lebih baik. Tidak apa, kita sudah kehabisan uang untuk membuat penemuan yang baru. Kalian tidak boleh putus asa. Kalian harus membuat penemuan. Apa ini membantu? Tadi kau bilang kita punya hubungan. Itu Regi dekit yang dicari. Jangan khawatir, kami akan menangkapnya. Sepeda olahraga? Kenapa tidak terpikirkan? Regi the Kid beraksi lagi. Gloria, kau tidak apa-apa? Sempurna. Bagus, karena ini semua memberiku ide baru. Rici punya ide, kami butuh pelana itu. Tapi pelana itu tidak berfungsi. Itu yang kami inginkan. Anak-anak itu tidak bisa mengejarku. Masa depan keluarga Rich tergantung pada benda ini. Tidak ada tekanan. Gawat, dia kabur. Perhatikan saja pelananya.
Celana ini, rasanya lebih nyaman bersama hartaku. Dari mana kau dapatkan alat anti maling kuda itu? Hah? Aku menemukannya di pusat penemuan Reed. Aku pesan 10 alat itu. Dan kau akan dikurung dalam waktu lama. Mengerti? Aku tidak mau. Aku tidak mau. Aduh. Reggie the Kid tertangkap berkat pelana yang ajaib. Reed bersaudara menemukan pelana ajaib anti maling untuk kita. Tahan posisi kalian. Jeez. Ini menyenangkan. Teruslah membuat penemuan dan ingat apa yang kukatakan pada kalian. Pasti. Selamat tinggal, Ricky. Selamat tinggal, Gloria. Tuan Ricky, Anda terlihat kotor. Bagus Anda tidak apa-apa. Kau tidak akan percaya, Cadbury. Kami melewati terowongan waktu dan bertemu dengan Thomas dan Alvarez di wilayah barat. Mereka menemukan pelana yang bisa menangkap Reggie the Kid. Hebat, kan? Imajinasi yang bagus. Dia menemukannya berkat anakku. Ya, Tuan. Tapi itu benar, Tuan Ricky. Itu petualangan yang menakjubkan. Dan tambang yang berhantu tepat berada di sana. Rasanya seperti sungguhan.